Oke, halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. WOWO, bro, WIP channel kembali menyapamu. Salam satu hobi, ora kembang, ora kembang. Hari ini kita mau blusuan bareng Presiden Kembang Goyang Wonosobo. Kita mau blusuan ngintip kegiatan Minggu pagi, yakni kerja bakti. Ini acara Minggu Pahing di desa saya, Kalimendong. Nah, Kalimendong ini di belakang saya sudah berangkat para ibu-ibu. Nah, ibu-ibu untuk ke TKP, jadi tempatnya di sepanjang jalan masuk desa. Nah, seperti apa nanti kita langsung cus saja ya. Ini masih pagi, ini 6:30 kurang lebih. Nah, ini melaporkan langsung dari desa Kalimendong. Wah, ini seger. Wah, pokoknya kampung hijau desa Kalimendong, Leksana Wonosobo. Yuk, kasih yuk. Nah, pokoknya hari ini kita nanti akan liput before afternya. Nah, di belakang juga masih ada ini, masih nyusul banyak. Kita gunakan armada dulu. Saya mau pakai ontel, ontel bermesin. Nah, oke, kita ambil dulu ya. Nah, gas yuk, yuk balik kanan yuk. Oke, gas. Saya akan gelondor saja. Ini masih di desa ya. Ini masih di jalan desa. Nah, jadi yang mau dibersihkan itu di mana, Mas? Di sana, di jalan pintu masuk. Nah, ini ibu-ibu sedang Pak OTW mau ke TKP. Jadi nanti ini ceritanya ini di setiap lajur jalan itu di blok per RT. Nah, nanti sedangkan di sini ada sekitar ini, Pak, 18 RT, Pak. 18 RT, teman-teman. Nah, ini tertampung dia agendakan setiap Minggu Pahing. Nah, ini ya. Nih. Jadi, nah ini, jadi mulai sini, mulai bawah ini sudah masuk area untuk dibersihkan, nah ini. Jadi ini kondisi before sebelum dibersihkan ya. Ini sebelum dibersihkan, monggo Mbak. Nah, coba. Nih ada apa ya? Nusa Indah apa ya? Nusa Indah apa Nusa Kambangan nih? Terus di kanan kiri ini ada Diven, kemudian ada Bougainville dan lain sebagainya. Kemudian ini antusias ibu-ibu warga desa untuk bersih-bersih. Nuwun sewu. Yo. Nah, ini. Jadi ini dilakukan setiap Minggu Pahing. Aduh. Ora Jumat Kliwon, Mas. Ora. Minggu Pahing ya. Nah. Oke. Saya ini karo gondeli keker karo mancal ontel. Dan ini real dikerjakan setiap Minggu pagi. Memang warga desa Kalimendong itu wangi prigel-prigel, gesit, cekatan, resian, bro. Nah, ini real ya. Lanjut, semangat, Mbak. Nuwun sewu. Nah, ini. Nah, ini kegiatan di sini. Nah, sama gambar, Mbak. Coba. Nih. Jadi dia loh, rapopo ngomong-ngomong itu. Nah, ini ketika sedang dibersihkan, nanti afternya, setelahnya nanti saya updatekan lagi ya. Nah, ini nggak tahu RT berapa, nggak RT, nah, RT 7 nggih, Mbak, RT 7 RW 1. Nah, biasanya yang kita konten di tempatnya Pak Kapil ini real ya. Yuk, sambil jalan. Jadi memang agendanya setiap Minggu Pahing itu bersih-bersih matun suket ya. Nah, suket teki. Nah, suket teki. Jadi kayak lagu Dani, teman Dani. Di kembar itu ditanduri pari malah tukulnya suket teki. Nah, ini setiap pagi. Nah, mau nggak lanjut, Mbak? Nah, ini. Jadi ini tadi saya sudah kesini, tapi saya ulang karena apa? Ternyata peteng dedet kamera nih. Salah dalam pengaturan, akhirnya saya unggah lagi, tapi nggak apa-apa, ini malah asik, bro. Nah, ini nggak tahu RT berapa, RT pinten niki nggih, Mbah? RT Sanga. Nah, ngerti Sanga? Sanga itu 9. Nah, nih yo gas, kita lihat kanan kiri banyak Diven. Nah, Diven, kemudian ada nggak tahu itu kayak jengger merah itu. Nah, di sini ini masih kotor ya. Ini masih kotor karena ini lagi dibersihkan. Oke, kita gas munggah.
Saya akan bawa teman-teman sampai ke ujung masuk desa. Nah ini, ini yang pernah saya konten itu, kita lihat di kanan kiri itu ada Divan, kemudian Prokot. Nah ini bagian RT tempat saya di RT 6 RW 2. Nah ini bapak ibu sudah melakukan kebersihan, jadi sudah gaspol tadi semangat pagi, sudah meruput. Saya bawa teman-teman sampai arah masuk desa ya, jadi atas nih ini babi saya sudah ready. Nah, oke, kita naik, kita naik dulu sebelum saya ikut kerja waktu. Oke. Memang tugas saya mengabadikan, nah mengindik. Nah ini before ya, sebelum rampung dibersihkan, jadi masih ada yang berangkat, ada yang sedang bersih-bersih. Nah itu, nah, nanti setelahnya akan saya indikkan. Nah, tenang, saya sudah khawatir. Nah ini belum maksimal semua, jadi udah berangkat semua, nanti bisa berjejer kayak bebek, mentok. Nah, urut sisi lah gitu. Nih ya pintu masuk. Nah ini before-nya masih belum maksimal, tinggal terlihat beberapa ibu-ibu. Monggo, Mbak, sedang matun. Nah ini udah berangkat semua. Ini satu deret jalan kanan kiri itu full. Nah ini makanya ini saya, Mbak. Nah, ini sampai sini. Jadi arah masuknya di sana, di atas itu. Nah, ini kan SD Waton, jadi bersih, resik ya. Kimpling. Nah, ini. Matun, Mbak. Nah, di sini nggih. Oke, sampailah di sini ya. Nah, ini sampai di SD ini, sekolah Mbak Wedok. Nah, mulang. Oke, kita balik arah ya. Nah, oke, jadi pengen tahu kalau yang pernah ke sini nih. Nah ini adalah masuk desanya di sini, dan desa saya itu memang resik ya. Nah resik karena apa? Warga-warganya prigel. Nah ini belum semua ya. Ini sekarang blunder-blunder nih lah. Tidak ya, saya kira cukup ya. Nanti saya bawa turun pas sudah dibersihkan. Oke, cukup dulu ya. Oke. Kita pindah ke sini RT ini saya. Nah, ini adalah jalan di mana saya pernah yoting. Saya ambilnya dari sana. Nah, ini yang paling full kembang di sini. Diven banyak banget nih. Jadi teman-teman sudah pernah masuk ke desa Kalimendong, pasti akan melihat pemandangan di mana kanan kiri jalan, kiwa tengah jalan itu banyak divennya. Nah, ini babe saya lagi resik-resik. Nah, kita mas bapak RSS mah di syuting lah ya rapopo. Nah kabar RSS engko sing nyuting sapa lah. Hayung bro. Nah ini. Jadi di sini agendanya adalah di Watun. Nah ini. Nah iki nek nang omah duwe wedhus ngono ya lumayan sah iso nggo pakan-pakan wedhus. Nah. Ini namanya digapake, Pak. Dibabati. Babati. Ya, oke. Dibabati. Ini ya. Selain Diven itu juga ada Krokot, ada nggak tahu yang daun simbar merah-merahnya, nggak tahu ya apa sih. Nah, oke, ini ya. Oke, ini. Jadi tanduran yang biasanya di depan rumah itu, nah di depan rumah warga itu ditanam di pinggir jalan sini juga. Nah, ini juga cakep banget. Nah, cakep banget. Nah, tuh nih teman-teman bisa lihat kan, ini adalah beberapa diven yang biasanya diceblokkan di depan rumah. Nah, jadi semua ibu-ibu RT tadi ya tugasnya seperti ini, matun dan matun dibersihkan. Nah, oke ya. Nih, jadi di sini dulu pernah saya ambil up nih, ya kan? Masih ingat dengan rumah ini? Saya beri tajuk nyaman hidup di pinggir rumah. Nah, apa? Di pojok kampung. Nah ini kan, ini belum rapi loh, ini baru dibersihkan. Nah jadi nek yang pernah studi banding ke Kalimendong itu pasti pernah melihat pemandangan-pemandangan yang tidak mungkin bisa terlupakan, karena apa, desanya yang asri kan. Nah terus warganya yang kompak dalam
merawat kembang, merawat rumah, merawat desa yang pasti. Nah ini real dari desa Kalimendong nih. Ini di RT saya, nggak nih Mas WIP, RT 6 RW 2. Nah RT 6 RW 2 Ibu. Nah, bersama nah Mbah Tamyudi. Itu Mbah Tamyudi yang bawa bawa apa itu arit. Nah ini arit itu bahasa Inggrisnya sabit. Nah tuh kan. Nah selain itu perlu di ketahui, nah ini membawa apa Pak jenenge Pak, calung untuk mengambil nira ya Pak. Nah jadi gula Wonosobo nih terkenal ya sini ini gula apa Kalimendong. Nah itu nira bu. Nah ini piye ta Mas jare pamit kerja bakti jare malah nyuting. Lah iya bari iki kok tak anu melu nyambut gawe nek ora tak syuting kok iki wah momen-momen langka ini nanti sekitar 5 10 20 tahun yang akan datang ini akan sangat bersejarah. Nah ini akan sangat bersejarah. Karena apa? Kegiatan ini tidak mungkin akan terulang. Nah dan ini wah bisa jadi yang saya ini posisinya lagi gundul cebrul besok gondrong entah ngertiin lah ini. Jadi kegiatannya seperti ini. Oke saya juga akan ikut aktivitas. Kita akan resik-resik. Tadi sudah saya sebutkan dari atas dari keluar desa sampai ke pintu masuknya. Nah ini di Watun diambil suketnya nih. Jadi disiangi suket-suket yang nakalnya ini disiangi terus daun-daun yang daun-daun sing kirane tidak memper. Nah ini akan di Watun. Nah ini suketnya seperti ini sampahnya ini. Nah nanti kalau sudah dibersihkan nih terutama Mbah Tamyudi CS dan Bapak nanti dibabati. Mbah Tamyudi akan membabati. Nah ya tutorial Mbah Bati ala Mbah Tamyudi. Nah itu. Nah jadi nanti teman-teman kalau yang mau melakukan studi banding ke Kalimendong sudah pangling karena sudah bersih. Nah oke. Sekarang kita taruh di mana ya ini kegiatan ini. Saya nggak bawa tripod, saya bawanya ini. Nek saya pakai ini tengah jalan kok belum kesodok motor ini. Berbahaya. Taruh mana ya? Ya segini baik lah rapa pembahan ya. Nah ini anak ketampar motor dia. Nah aman dia kayak nih. Set. Nah oke okay. Wala kawanannya durian. Se durian bro. Durian. Wah dihapusi Mbak Marsodi. Ternyata kulite. Waduh pelanggaran iki. Pelanggaran. Tah, tiwas Pak Karyono seneng gawake duren ya. Jebul kulite tok. Jebul gawake kulit duren. Walah. Waduh, Mbah Marsodi iki pelanggaran, Bro. Luat tiwas gede kulite sul. Aduh. Waduh, kerugian iki, Bro, mencapai 1 M. Lah tak ngarani digawake duren tenan wae jebul ora. Oke. Melaporkan langsung. Oke, yuk, sih kita pas ya, Bro. Lawas tadi langsung dikirim durian malah jebol kulit. Aduh. Oke, gas. Kita bersih-bersih. Jadi torah itu kan ketok, Bro. Ketok ya. Nah, kita eksekusi yang bagian sana kita liput. Jadi nanti akan kita skip di cepat ya kegiatannya. Yuk.
Kita pindah lagi. Pindah. Biar kelihatan semua taruh mana ya? Taruh sini mungkin, Bro. Nah, ini kita. Udah aja ketamper motor lah, ketamper motor ya salam gitu. Ya, Bro. Ini mantap nih. Ini aman nih, Bang. Nah, tak taruh sini, Bro. Nah, ini sukre nah, lalu sukete iki. Ini pas iki di sini. Kita ngene iki. Ish. Ish. Yang jadi masalah ini, Bro. Biarkan enggak apa-apa. Set. Oke. Nah, padang. Hampir finish. Wah, keren, Bro. Hampir finish. Nih. Jadi set yang bagian bawah yang sudah dibersihkan ya udah lumayan. Nih. Sip, ya kan? Ngisor sing wis diresiki ya wis lumayan. Nah. Wis ketok resik, ketok merneng, Bro. Ketok padang. Nah, ini butuh ketelatenan. Nih yang sudah dibersihkan ya. Jadi udah kita di babatin Mbah Tami di lo ki. Bersih lo disapu. Nah. Ini contohnya. Nanti sampai desa ya akan terlihat lebih apa ya? Memukau. Nih, jadi sekilas yang sudah dibersihkan itu akan nampak. Nih. Ya. Memang ya seperti yang dikatakan banyak orang, jadi nanduri mudah, tapi ngerumate yang butuh semangat yang luar biasa, karena kadang nek udah males ini kon ngerumat yo angel tenan. Nah itu ya. Sesawih. Nah, jadi seperti ini kegiatan kita di Minggu Pahing. Ini agenda tiap Minggu Pahing. Jadi semua ya, semua ibu-ibu, mana bapak-bapak itu mewakili ibu, mewakili istri. Nah, saya juga mewakili Mbak Wedok nih. Nah, jadi setiap Minggu Pahing ini agendanya adalah bersih-bersih dari pintu masuk gapura masuk sampai sana nanti. Nah, nanti habis ini mungkin akan saya ambilkan afternya, tapi kayaknya yang lain belum pada selesai karena ada yang beberapa belum berangkat tadi.
ya kurang lebih seperti yang di belakang saya lah nih. Ini kan udah diwatun, nah ini udah diwatun, udah dibabati, udah resik, artinya kleyang-kleyang suket terus rumputnya itu, nah ini disapu bapak ini. Nah nih jelas kan, jadi seperti ini kegiatan di Minggu Pahing. Nah jelas bro, jadi terlihat nih. Ini kalau ditata di depan rumah ini sangat bagus, diven-diven ini. Nah ini, nah tanduran yang biasanya tersia-siakan ini dimanfaatkan. Nah ini di RT kita, di RT kami, RT 6 RW 2 ini dibudidayakan. Nah dibudidayakan terus dirawat ya biar terlihat mumbyu. Nah itu tuh mumbyunya memang harus kompak tuh. Nah ini harus kompak itu ya. Nih pemandangannya sangat apik, hijau-hijau yang buri. Nah ini nanti sampai pintu masuk sampai desa sana bersih. Nanti kalau sempat saya up dari atas sampai perjalanan pulang. Oke, sementara ini lagi dibersihkan dulu nih belakang ini, ya kan. Mantul. Oke gitu dulu, balik kanan nanti sekilas saya up. Oke ya, yuk. Oke, jadi yang bagian pintu ternyata masih belum clear, belum selesai, masih dibersihkan. Nah ini pemandangannya seperti ini, bisa kita lihat itu pemandangan kalau lurus masuk ke desa. Nah ini yang pintu masuk ya, sekarang kita pindah ke yang bawahnya. Yuk, posisi di penangkaran buah anggur Mas N. Nah nih, dan masih belum selesai juga. Nah kebetulan RT saya sudah selesai nih, posisinya di sini. Nah ini samping kiri saya itu adalah pembibitan anggur. Oke, sekarang kita pindah yang bawahnya lagi. Yang sini juga belum selesai, masih proses. Nah masih dibersihkan, masih diwatun. Nah tapi sebagian sudah terlihat gombolannya udah kurang. Oke, semangat, nggak tahu ada berapa lagi. Nah ini sampai sana, sekarang kita pindah yang di depannya lagi. Yuk, oke pindah ke depannya lagi. Pamit mbak, enggak. Nah tuh yang di depan. Oke ya, nah di sini ini lagi pruning, sedang di pruning pucuk merahnya, sedang di pruning. Oke, lagi di pruning karena kalau tidak di pruning itu nanti akan gombol. Nah ini namanya pemruningan, jadi tanaman kalau semakin sering di pruning itu nanti dia akan tumbuhnya akan lebih tertata dan rapi. Nah itu di bawahnya sampahnya banyak banget. Nah, ini nanti bersih mas, bersih nanti karena ini akan dibersihkan juga. Oke, terus kita lihat yang depan nih. Nah, coba mbak. Nah yang di sini ini juga proses, on proses, tapi yang di sini nih samping kanan saya udah terlihat lebih bersih daripada sebelumnya tadi. Kalih medangan mbak. Ini proses juga. Jadi ibu-ibu RT pinter pergi RT 9 RW 2 nih, semangatnya luar biasa. Nah, ini udah dibersihkan lebih hijau lagi karena ini diambil suketnya. Nah ini itu juga di pruning juga untuk pucuk merahnya, karena semakin di pruning ya semakin bagus. Nah tukulannya tambah jos. Oke yuk, posisinya di sini le. Dan butuh telaten, ini memang harus telaten karena suketnya rumputnya itu tumbuhnya di sela-sela tanaman. Oh enggak ambil. Nah butuh ketelatenan, jadi kudu dibiayai. Nah ini kan ini mentok, tadi kita turun ya. Nah yang bawah ini, nah ini ada beberapa tanduran, nggak tahu bunga apa, bunga trompet atau apa. Nah yang di sebagian kanannya ini adalah bougainville. Nah nih, jadi teman-teman kalau sudah pernah masuk ke sini, oh yang atau sini belum sepertinya nanti. Nah ini kalau yang masuk sini pas di lingkungan ini di RT saya. Loh ini
Sudah selesai kan tadi? Loh, sudah selesai. Sudah selesai, Bu ya? Sudah. Pulang ini, sudah pulang. Loh, sudah terlihat mewah. Silakan berkunjung ke Desa Kalimendong. Barangkali ada teman-teman dulur-dulur batik-batik ke WP Channel pengen studi banding ke Kalimendong. Kebetulan hari ini sudah resik. Nah, oke. Ya. Nah, ini. Wah, ini kita masuk ya. Keterangan penerbangan wah, oh, ya. Sekolah ya. Keterangan semua sekolah ya. Masuk anu. Isi kas mawon. Nah, ini. Lanjut. Mbah Tam Yudi CS pulang. Enggak, Mbah? Dulu, Mbah. Nah, ini. Tengro. Nah, ini. Ini, Bro. Jalannya udah bersih. Wah, ini. Nah, ini kan sudah bersih. Nih, sudah diwatun. Nah, sepertinya yang di sini juga sudah selesai. Nah, sudah selesai. Wah, ini ibu-ibunya juga sudah OTW pulang. Pun rampung, Bu nih. Sudah. Oke, kita pulang ya. Pulang saatnya wetan. Oh, yang di sini masih beberapa belum selesai. Lamit-lamit. Oke, jadi yo kacek dah nek diresiki iki yo kacek. Nah. Dadi sing mau ning gombal yo saiki iso disawang. Oke. Melaporkan langsung dari desa tercinta dari Kampung Hijau, kampungnya Mas BP Presiden Kembang Goyang, YouTuber kondiang taun sapa. Kalimendong. Nah, ini. Sudah iki kan panas, Bro. Sereng ngene semetek. Nah, oke. Gas. Nah, ini tadi kita dari sini ya. Tadi pas turun anu ya. Apa peteng dedet karena salah teknis. Oke. Pulang. Saatnya sarapan. Oke, gas. Sampailah di rumah.